Tiga pemain China berstatus kacukan dan naturalisasi perlu diawasi oleh pemain Harimau Malaya. Menjelang aksi perlawanan persahabatan menentang pasukan China, skuad kendalian Kim Pan Gon seharusnya mengawasi serta berjaga-jaga dengan kelibat tiga orang pemain berstatus kacukan dan naturalisasi yang mungkin akan diturunkan dalam perlawanan menentang Malaysia. Pertama, Nico Yannaris, Li Ke. Pemain kacukan China England yang berusia 30 tahun ini beraksi di posisi tengah bertahan yang beraksi bersama kelab Beijing Guoan. Beliau juga merupakan bekas pemain Akademi Arsenal ketika usia remaja sebelum membuat keputusan menyertai Brentford. Beliau turut pernah beraksi bersama skuad bawah 19 tahun England dan sudah membuat 6 penampilan bersama skuad senior China. Tyus Browning, Jiang Guangtai. Seorang lagi pemain kacukan China England yang beraksi di posisi pertahanan tengah merupakan bekas pemain Akademi Everton. Pernah beraksi bersama skuad bawah 20 tahun England di bawah kendalian Gareth Southgate pada tahun 2014. Mempunyai ketinggian 1.87 meter dan merupakan pemain pertahanan yang cukup kebal bagi skuad China dengan 16 penampilan. Elkeson, Aikeson. Pemain naturalisasi dari Brazil berusia 34 tahun, bermain di posisi penyerang dan telah meledak 4 gol dalam 14 penampilan bersama skuad China. Musim ini beliau beraksi bersama kelab Chengdu Rongcheng dengan 21 penampilan dan 5 gol berjaya dihasilkan. Beliau merupakan penyerang yang cukup digeruni ketika beraksi bersama kelab elit China, Guangzhou Evergrande. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.